lainnya ada satu buah bawang bombay, 3 buah cabai hijau, 1 buah cabai merah besar, 5 buah cabai rawit ukuran kecil, 2 kemiri, sedikit kunyit, ini nanti dihaluskan, 1 buah bawang putih, 3 buah bawang merah, kerang yang udah dikupas, garam, kemudian ada Royco, ini nanti jahe digeprek dan laos digeprek. Panaskan minyak secukupnya terlebih dahulu. Masukkan bawang putih. Bawang merah. Sudah harum, masukkan bawang bombay. Tumis hingga harum. Masukkan cabai hijau, cabai merah besar, jahe, lengkuas, dan cabai rawit. Masukkan kunyit yang udah dihaluskan, kunyit dan kemiri. Kecoklatan, kita masukkan kerang yang sudah dikupas, sudah dicuci bersih,
sama sendok teh garam. Setengah sendok teh gula. Penyedap rasa. Aduk hingga rata. Kita matikan kompor. Sudah matang, siap untuk disajikan. Selamat mencoba resep by Hana Cooking.